Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel kesayangan kita Animal TV 07. Ya, kita hari ini mau membawa si Anabul Tony jalan-jalan ya. Jadi tadi kita mau bawa ke areal persawahan di sana. Nah, tapi dia di tengah jalan di situ dia tidak mau. Nah, dia mau turun. Nah, kenapa sebabnya saya tidak tahu ini. Jadi dia bermainnya di areal sini saja. Untuk kucing yang baru menempati areal baru, dia akan mengamati ya. Dia akan mengamati lingkungan di sekitar, menganalisa tempat-tempat yang asing, spot-spot yang asing, dengan memaksimalkan penglihatannya dan pendengarannya. Ini ciri khas seorang pemburu ya. Jadi dia ekstra waspada. Jika di luar daerah kekuasaannya, dia akan sangat amat waspada dengan memaksimalkan segala indera yang dimilikinya, baik itu mata sebagai indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Mungkin kelihatan dia ini lagi bingung, bingung sambil menganalisa ya. Itu menurut pandangan saya sebagai pemilik pengasuh si Anabul Tony. Matanya kayaknya kotor ya, kita bersihkan dulu. Ini kamu kotor ya. Itu kelihatan ya. Telinganya bergerak-gerak sangat aktif. Kepalanya juga menengok kanan dan kiri. Ini jadi pembelajaran ya bagi para pemilik kucing yang mengajak jalan-jalan ke tempat yang baru. Ini perilakunya akan seperti ini. Ada gerakan sedikit saja dia sudah kaget. Itu artinya dia sangat waspada dan sensitif.
Tony, Tony, dia lihat apa ini? Di sana dia melihat gerakan ayam, si induk ayam sama anak-anaknya. Tuh, dia mau kemana ini? Dia tengok kanan kiri. Golek napa? Yuna, tenanu, kampung kula. Kare anu Lek Sumar. Omah Lek Sumar. Nggih, nembe anu ngobrol. Nggih, nggih. Terdengar ya suara burung perkutut. Burung kutilang. Burung jambul. Ini di sini masih asri ya. Masih asri. Jadi tidak ada jarang yang memburu burung, bebas alami. Jadi kita bisa menikmati pagi hari dengan kicauan burung secara gratis ya. Nah, kita lihat ya lagi ya. Tony, dia tidak anu, dia sedang fokus ini. Tony, dipanggil dia tidak menyaut. Mungkin sekian dulu ya video petualangan bolang si Tony di area tempat yang baru. Kasihan dia kalau lama-lama. Kita ajak pulang saja ya teman-teman ya.
Demikian petualangan dari si Anabul Tony. Semoga terhibur dan bermanfaat. Nantikan video dari channel Animal TV selanjutnya. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.